Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan, Jokowi telah menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator investasi Apple di IKN. Menurut Agus, Tim Cook, CEO Apple, menyambut baik permintaan Presiden Jokowi untuk memperlancar rencana investasi Apple di IKN. Jokowi kemudian menunjuk Luhut Panjaitan sebagai koordinator. $2 billion sudah import ke Indonesia. Sedangkan investasinya kan baru 1,2 triliun. Jadi kan saya harus. Kalau dalam bisnis nggak bisa dikatakan gap, tapi adalah hal yang penting kalau mereka mengekspan establishment yang ada di Indonesia. Indonesia di kementerian nanti Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut sebagai koordinator semuanya.